Pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah melakukan safari Ramadan di Masjid As-Sajidin Desa Danau Lamo Kecamatan Muaro Sebo. Pada kesempatan ini PJ Bupati menyerahkan bantuan dari Basnas Muaro Jambi dan juga bantuan CSR Bank Jambi untuk Masjid As-Sajidin dengan total nilai 10 juta rupiah. Bertempat di Masjid As-Sajidin Desa Danau Lamo, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah melakukan safari Ramadan bersama dengan tim safari baik dari Kepala SKPD bersama tokoh masyarakat dan masyarakat Kecamatan Muaro Sebo. Dalam sambutannya, PJ Bupati Bahyuni mengajak masyarakat Desa Danau Lamo untuk menjaga dan meningkatkan silaturahmi sesama warga dan juga pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan masyarakat. Dan diharapkan di tahun depan safari Ramadan ini kembali dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat juga dengan para ulama. Pada momentum bulan suci ini, pemerintah Muaro Jambi kembali melakukan safari Ramadan yang menjadi program rutin setiap tahunnya. Ini juga merupakan wujud kecintaan dan kedekatan pemerintah dengan masyarakat guna mempererat tali silaturahmi. Dan seluruh jajaran, baik itu rumah dan jajaran desa, baik itu kepala desa, baik itu kepala BPD dan masyarakat, kita semua harus menjaga kekompakan. Kita harus kompak dalam menjalankan roda pemerintahan, baik itu mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan maupun pada tingkat desa. Karena apa? Karena dari hati yang bersih dan kekompakanlah kita dapat melanjutkan pembangunan sesuai dengan harapan. Selain itu, PJ Bupati Bahyuni juga mengatakan bahwa kegiatan ini juga sebagai sarana untuk berbagi dan mendorong masyarakat agar untuk meningkatkan rasa bersyukur dan saling mendoakan. Agar Muaro Jambi selalu menjadi dalam keadaan yang aman dan tentram, karena safari Ramadan merupakan kegiatan positif yang dilakukan umat muslim dalam mendapatkan keberkahan selama bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini, PJ Bupati Bahyuni juga memberikan bantuan dari Basnas Muaro Jambi dan juga bantuan CSR Bank Jambi untuk Masjid As-Sajidin dengan total nilai 10 juta rupiah. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.